What if we saw language and cultural differences, not as barriers, but as a starting point for conversation? The Japan Foundation was founded in 1972 to cultivate friendship and ties between Japan and the world. Our global activities focus on three areas culture, language, and dialogue. Arts and Cultural Exchange To spark creative engagement, we introduce Japanese culture to an international audience from visual arts, music, and performance to movies, fashion, and design. Japanese language education overseas. To support Japanese language education, we develop educational resources, conduct the Japanese language proficiency test, offer training for teachers, and dispatch language specialists overseas. Japanese studies and intellectual exchange. To deepen understanding of Japan in the world, we provide support for research. Conferences and joint projects in various fields. The Japan Foundation will continue working to bring Japan and the people of the world closer together. We believe that dialogue between cultures is the first step to a brighter future. Cultivating friendship and ties between Japan and the world. We are the Japan Foundation. The Japan Foundation, atau kini lebih dikenal dengan sebutan JF, didirikan sebagai satu-satunya lembaga pemerintah Jepang yang didedikasikan untuk melaksanakan program pertukaran budaya internasional pada tahun 1972 di Tokyo, Jepang. Tidak lama setelah diresmikan, kami pun hadir di Indonesia dan membuka kantor Liaison Office pertama kali di Jakarta pada tahun 1974, seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas JF di Indonesia, ruang kerja kami pun sempat berpindah-pindah di seputar kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Di mana saat itu kami lebih dikenal sebagai Pusat Kebudayaan Jepang atau PKJ sebelum berpindah ke Gedung Wijoyo dan akhirnya ke Gedung Sumitma 1 pada tahun 1985 menjadi lembaga administratif independen di tahun 2003. Lembaga ini pun secara resmi menggunakan nama The Japan Foundation Jakarta dan lebih dikenal dengan nama JF Jakarta. Era disrupsi dengan perubahan dunia yang sangat cepat telah mengubah pola tatanan lama dan membuat kami pun harus bertumbuh menyesuaikan diri untuk melanjutkan aktivitas yang selama ini telah menautkan persahabatan dan ikatan antara Jepang, Indonesia, dan dunia. Dari ruang baru yang kini berlokasi di Gedung Sumit Mas 2, Lantai 1 dan 2, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 6162 Jakarta Selatan ini, kami menjalankan berbagai program yang memberikan peluang global bagi masyarakat Indonesia untuk turut berpartisipasi Menumbuhkan hubungan persahabatan, kepercayaan, dan saling pengertian melalui program pertukaran budaya, bahasa, dan dialog intelektual. Relokasi kantor ini merupakan tantangan baru bagi JF Jakarta. Ruang-ruang baru yang tersedia di sini tidak dibuat hanya untuk staf JF saja, tetapi juga dipersembahkan bagi Anda, sahabat kami yang tengah menyimak tayangan ini. Kami sangat berharap agar kerjasama dan persahabatan kita terjalin semakin erat dengan dibukanya Koryu Space. Koryu diambil dari bahasa Jepang yang berarti pertukaran, sehingga dari ruang dialog dan pertukaran yang baru ini diharapkan akan lahir berbagai ide dan kreativitas Asia baru untuk dunia. Atas nama seluruh staff The Japan Foundation Jakarta, kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya untuk berbagai dukungan dan bantuan dari para sahabat yang telah kami terima selama ini. Gokiyoku no hodo yoroshiku What if we saw language and cultural differences, not as barriers, but as a starting point for conversation? The Japan Foundation was founded in 1972 to cultivate friendship and ties between Japan and the world. Our global activities focus on three areas culture, language, and dialogue. Arts and Cultural Exchange. To spark creative engagement, we introduce Japanese culture to an international audience from visual arts, music, and performance to movies, fashion, and design. Japanese language education overseas. To support Japanese language education, we develop educational resources, conduct the Japanese language proficiency test, offer training for teachers, and dispatch language specialists overseas. Japanese studies and intellectual exchange. To deepen understanding of Japan in the world, we provide support for research. Conferences and joint projects in various fields. The Japan Foundation will continue working to bring Japan and the people of the world closer together. We believe that dialogue between cultures is the first step to a brighter future. Cultivating friendship and ties between Japan and the world. We are the Japan Foundation. Selamat siang sahabat Jeff, selamat datang di kanal YouTube The Japan Foundation Jakarta pada acara cerita cipta animasi bersama Yotaro Miyajima. Acara ini termasuk dalam rangkaian Japan Cultural Week 2021 online edition yang diselenggarakan oleh The Japan Foundation Jakarta. Perkenalkan, saya Bari, saya akan memandu acara pada hari ini. Japan Cultural Week kembali hadir pada tahun ini dengan konsep virtual yang dapat dinikmati oleh seluruh sahabat JF dimanapun berada. Rangkaian acara Japan Cultural Week telah dimulai pada 12 Februari dan masih akan berlangsung hingga 27 Februari mendatang. Acara kali ini terselenggara berkat kerjasama antara The Japan Foundation Jakarta dengan Digicon 6 Asia. Digicon6 Asia merupakan penghargaan film dan animasi pendek se Asia yang diselenggarakan oleh Tokyo Broadcasting System atau kita kenal dengan nama TBS untuk mencari, mengenali dan mengapresiasi para pencipta video berbakat. Selama tiga tahun terakhir ini, The Japan Foundation Jakarta telah menjalin kerjasama yang baik dengan Digicon6 Asia sebagai koorganizer kompetisi ini di regional Indonesia. Melalui kompetisi ini, JF memberikan kesempatan bagi para sinias muda berbakat untuk mendapat perhatian dari industri kreatif internasional dan memperkuat hubungan antara animator Indonesia dan Jepang. Mari kita saksikan terlebih dahulu video cuplikan terkait Digicon6 Asia. Money oleh Mas Riza Adrian, voice-nya nanti akan ada keluar selaku interpreter yang akan mengkonversi percakapan bahasa Jepang ke Indonesia. Untuk kita semua, selamat datang kepada teman-teman. Semoga dalam keadaan baik selalu. Uh, Oke, okay. saya akan memperkenalkan sedikit uh, profil dari moderator kita pada hari ini, Mas Iskia Subiantoro. Uh, Iskia Subiantoro lahir dan besar di kota seni Yogyakarta ia belajar tentang desain grafis pada tahun 1997, kemudian bekerja sebagai perancang kemasan tata letak di Pura Barutama Kudus. Ia belajar seni grafis di Institut Seni Indonesia di Yogyakarta dan mulai berkenalan dengan animasi pada tahun 2004. Ia juga mendirikan perusahaan pengembang game dan bekerja sebagai seniman 3D di Jakarta. Mas juga kemarin terlibat dalam proses penjurian di 22nd Digicon 6 Asia 2020 Regional Indonesia. Oke, untuk selanjutnya uh, navigasi acara akan saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Hiskia dan kepada seluruh sahabat JF dimanapun berada. Selamat menyaksikan. Tchau, tchau. Uh, ya kepada sahabat-sahabat semua kami mohon maaf sepertinya ada sedikit kendala teknis terkait koneksi internet kita dengan Mas Kia. Uh, saya akan coba lanjutkan uh, Acara kita pada hari ini sedikit saya perkenalkan tentang Ryotaro Miyajima uh, Ryotaro Miyajima lahir di Tokyo, Jepang pada tahun 1989 dan dibesarkan di Bali, Indonesia lulus dari Tokyo University of Arts Department of Intermedia Art pada tahun 2015. Beliau meraih gelar master dari Tokyo University of the Arts Graduate School of Film and New Media Department of Animation pada tahun 2017. Nah, pada hari ini kita akan menyaksikan terlebih dahulu uh, film pendek dari Yajima Sang berjudul Castle. Setelah film pendek tersebut diputarkan dilanjutkan oleh presentasi oleh Ryotaro Miyajima. Kepada seluruh sahabat JF dimanapun berada, selamat menyaksikan. それそれ生さやりょうたろみやじまさやスカランディ東京ジャパンさやスカランベちャラさまバーサインドシアタピさやちょばなんてくバーサージャパンオッケーーリザさん通訳をお願いしますえっとリザさんに今日は通訳させていただく,ただくと思います えっとでは、えー、と今日のプレゼンテーションを始めます。リザさん聞こえますかはい、バイクラー。サイアはンモラプレゼンターシー、ハリーニー。サイアカンモライプレゼンターシー、ンディ、カニトリジマリザ、エトサイスニーー、バイク、ギターカンモラプレゼンターシー、ンジマサ。Uh, NEXT PAGE PLEASE、uh,。INDONATIANONECORA d a i s ということでえー、っと、この写真はえー、っと、バリ島でえっと、写真を撮りました。私は子供の頃の写真です。私はカ、ン、anyway. <ugu>、インドネシア、イ写真ラ、フォトサイブルサンフォトサイブルサンマ、キッフォトグラフィス、ジャケチル。NEXT PAGE PLEASE、uh これもあのインドネシアのバリ島バリでの猫です。バリ島での猫です。このページ、おす。今でもバリ島に、eh, 年に2回行きます。今現在年に2回行きます。今現在もバリ島に年に2回行き2回行きます。 Eh, もちろんあの、インドネシアの風景も、えー、景色も好きです。Uh, saya ai, uh, p NEXT p a e p l e、eh, a s e それで、私は20歳の時日本の大学に行くことにしました。今から11年前のことですね。

Belajar ke Jepang itu karena uh, saya ingin belajar di Jepang. Satu lagi alasan saya adalah uh, karena saya memiliki firasat bahwa Indonesia akan semakin berubah. Next page please. Eh, uh, baik saya akan mulai masuk ke uh, bagian inti dari presentasi. Uh, yaitu tentang animasi di masa depan eh ,まあ eh uh uh uh, yang ingin saya sampaikan bahwa uh, dunia kita semakin berubah kemudian banyak desa-desa tua yang hancur eh atas そういったシステム、そういったものが、の中で、私たちがアニメーションを作る意味とは何でしょうか実は、プロバハン、プロバー、プロバン、プロバン、タタナンヘッドキバー、ト、アバリ島の文化を 変える近代的なシステムが導入されました。今日、このンンンのスのの例えば、この写真にあるようなですねあのコンビニエンスストアやそういったこう新しいものが増えていったわけです。スン・ンライティニー、バニャハ Uh, masuk kembali misalnya seperti convenience store dan lain-lain Next page please Eh, uh, maa.. So, disney, syakai sistem ga don don go Atarashiku natte iku wake dis Dari sana uh, tentu saja sistem sosial uh, Dari hari ke hari semakin membaik Maa.. Uh, uh, そういったことでもちろんこの今のこういったズームでのズームというか YouTube での配信もそういったことで可能になるわけですインドネシアの多くの島があって多くの島の中で小さな村とか 家族などのコミュニティの中で暮らしているわけですけども、こうしたコミュニティが今後数十年間の間になくなっていくかもしれないなと思ったわけです、uh, au,。But, ir, uh, de, そういったシステムが良くなると、

まあ、ですから、例えばそういったことが進むと、例えば K-POP の歌手の名前は知っていても、隣に誰が,し誰が住んでいるのか、誰が自分の隣に住んでいるのかっていうその名前は知ら,ない知らないということが起きるわけです。Ini di, uh, Akibatnya, ya, mereka tahu, uh, masyarakat tahu uh, nama artis K-pop yang tinggal jauh di Korea, tapi tidak tahu atau tidak kenal dengan siapa tetangga mereka. Next page please. Ma no, eh Nihon ni, no Miyadai Shinji toh yu hito ga irun desu kedomo, kare no kotoba koko de kariyo ada seorang sosiolog di Jepang, eh uh, saya, eh uh, 彼によると、システムがちゃんとすると、人はシステムに依存するようになる。結果、弱者が困ったときにも人を頼らなくなるし、周囲の人には弱者を助けようという意欲もなくなってしまう。 Beliau mengatakan bahwa ketika sistem bekerja dengan baik, orang menjadi tergantung pada sistem, dan akibatnya orang yang lemah tidak lagi bergantung kepada manusia, bahkan ketika mereka sedang dalam kesulitan, dan antusiasme orang-orang di sekitar mereka untuk membantu orang yang lemah pun akan hilang. Ini memang uh, suatu uh, Hal yang um, uh, masalah yang cukup pelik, artinya permasalahan ini pun uh, banyak uh, terjadi di berbagai negara di belah dunia lain. ini masalah yang cukup pelik. Artinya, permasalahan ini pun banyak di Indonesia maupun di Jepang hal seperti ini memang tidak bisa dihindari terjadi di berbagai negara di belahan dunia lain. ini juga baik di Indonesia maupun di Jepang hal seperti ini memang tidak bisa dihindari.

jadi artinya di sini saya juga berpikir uh, melalui animasi apa yang bisa kita lakukan melalui animasi uh, apa yang bisa kita lakukan dengan perubahan-perubahan dunia tersebut. Seperti yang tertulis di sini, animasi bisa menjadi uh, saya pikir juga demikian. Animasi bisa menjadi media untuk menyampaikan emosi yang melampaui kata-kata dan nalar. ini bisa merupakan suatu yang sangat berharga, terutama dalam masyarakat modern di mana orang-orang sulit untuk berbagi emosi. Mah, mura

Next page, please.、Uh, まあちょっとこれはあの重なってしまうので、えっと、あちょっとすみません。え今の、えっところはどうしようかな、えっと。まあそうですね。まああの、アニメーションは、まあ、概念や情緒を扱うのに、扱うのにとても適していると思います。Uh, ini, uh, でまたそのこれはとってもあの私今思ってることなんですけどその時代今の時代今今日とか今年とかその時代に感じている苦しみとか楽しみを作家一人一人が独自のアイデアで深く考えて作ることができます。 eh mana bahwa hari ini tahun ini atau tahun lalu di mana kita hidup eh itu di merupakan suatu momen di mana kita bisa memikirkan secara mendalam penderitaan dan keceriaan yang kita alami pada saat kejadian masa tersebut dari sana kita membuat karya animasi melalui ide-ide yang personal itu sangatlah diperlukan style So animation itu itu Mas jadi artinya, kalau, uh, si sang Sang sutradara, pembuat uh, animasi bisa mengekspresikan hal tersebut, dan, uh, hal yang dipikirkannya tersampaikan melalui karya animasi, itu bisa dikatakan bahwa animasi tersebut telah berhasil, menurut saya. Next page, please. Nah, so koto Uh, Akhirnya, dari sana uh, intinya adalah uh, ke dalam karya itu, kita uh, karya itu berasal dari uh, idea atau ide yang kita bayangkan. ,まあ, eh, itu, uh, animation, namun animasi mempunyai sejarah uh, sudah lebih dari, uh, sudah sudah mempunyai sejarah selama 100 tahun. Eh, その歴史の中でアニメーションの表現技法も様々にシステム化されています。Uh, ah but, ah、先ほどお話したようにシステムが完成するとそれに頼る人が出てきます。 アニメーションのシステムを例えばディズニーが完成するとそれに頼ってアニメーションを作る時代が始まります。ミサニビラディニーもちろんシステムアニー、ンシステムは必要です。しかしシステムは 毒にも薬にもなるということを私たちは常に意識する必要があります。具体的な例を出します。Oh、例えば、お風呂に入りながらアニメーションのアイデアが浮かぶといった時があったとします。 Misalnya, eh, uh, ada kalanya animasi itu muncul ketika anda sedang berada di kamar mandi atau berada dalam, uh, sedang berendam di bathtub. So, Anda membayangkan hasil gambar yang bergerak, yang animasinya sudah diselesaikan ketika yang dalam tahap ada, uh, ada, ada, dalam otak ada, uh, 頭の中にはですね、無限の可能性があるのに、最初から例えばセルアニメーションとか CG アニメーションのそういった技法、そういった画材に固定して想像するというのはとてももったいないことです。<music> Sangat disayangkan bila dari awal kita sudah menetapkan, unsur, kita mau pakai uh, uh, style cell animation atau CG animation ketika masih dalam benak kita gitu. Uh, artinya itu uh, imajinasi lah yang akan membuat, itu hanya sebuah teknik atau material gambar itu bukan menjadi uh, nanti inti dari imajinasi Anda そうですねあの、まあ、ちょっと日本語が後になっちゃったんですけどあの、まあ、イマジネーションがアニメーションを作るのであってアニメーション技法がイマジネーションを作るわけではないということですね <noise> まあできるだけ頭の中で浮かんだです、ね、その映像をそのまま取り出すように、えーまあ、アニメーションを作っていくというのが一番良いです。 Yang paling baik adalah sebisa mungkin tarik keluar, uh, membuat dengan menarik keluar real atau real life picture yang terbayang di kepala Anda seperti apa adanya. Fude <tuh> dan jadi artinya uh, terakhir nanti bahan-bahan uh, menggambar seperti kuas dan lain-lain itulah yang akan menyimpan atau menuangkan bayangan dari benak Anda. Ya. Itu yang akan menjadi uh, alat untuk uh, menerjemahkan imajinasi Anda. Ya. Next page please. Eh, Terus to ,まあ,

Uh, カレキタパンダアヘルニアニアダラライブペンティング。まあ、それを、そうしたライブペインティングであるということを忘れてしまうと、それの作業はですね、タスクになってしまって、そういったタスクのもとで作ったアニメーションというのはあ、つまらないアニメーションになります。ま filosofi tersebut uh, ini akan menjadi kerjaan membuatan karya ini hanya akan menjadi task job atau tugas kerja biasa dan sehingga menjadi akan menjadi animasi yang membosankan. Uh, ini yang ada di slide ini adalah gambar gambar-gambar uh, uh, image えっと、kan, uh, uh, next page, please. えっと、プレイ、えっと、これはですね、私のアトリエです。私はですね、アニメーションをストレートヘッドスタイルで描きます。 これは最初にスタートとゴールを書いてその間を、えー、書く方法をインビトゥインというんですが私が使っているのはそれではありません。私はそれではありません。

Uh, biasa kerjakan ini adalah menggambar uh, berurutan dari awal uh, secara sequence sampai selesai jadi ketika menggambar seperti ini itu gambar uh, frame yang berikutnya apa frame yang berikutnya apa itu berurutan di kerjakan adalah なんですかゴールがわからないわけですよね。だからとても楽しい書き方だと自分では思っています。えっと、今この絵が描いているのは日本の画材で書いています。 Uh, ini uh, yang saya gambar itu menggunakan material-material uh, gambar uh, dari Jepang. Eh, Saya dasar dulu air. ini dasar dulu air. De, sono air. saya menggambar sumi o air.

1... Uh, untuk uh, animasi satu detik itu perlu gambar dua uh, belas lembar. eh uh kota uh 1秒間... kalau yang saya ini satu detik empat frame, dua gambar. えー、こ,のこのアイオンという作品は、えー、12枚です。1秒間に12枚。 このあと一番新しいキャッスルという作品は1秒間に12枚なんですけどこちらの方はですねどんどんどんどんあの自分の中で描き方を工夫したりしてあの細かく描き方が変わっていってます。Uh, yang untuk Itu saya melakukan berbagai inovasi uh, dan merubah cara penggambaran, uh, mengikuti uh, ide yang muncul di kepala saya. Gitu, eh, toh, so, de, watashi, uh, no uh Ada kata eh, itu, 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 Eh, ロシアの有名なアニメーション作家であるユーリノルシュテインの言葉です私が日本の大学で、eh, こと uh, 私が日本大学で彼が来た時にですね日本大学に彼が来た時に聞いた言葉です私が日本大学で彼が来た時にです Ke, uh, 読み上げますと、子供時代の記憶、ロシアの寒い冬、部屋につるされた凍ったシーツ、えー、そこに大人たちの影が映る、その横で寝た記憶、えー、作品を作るにはこうした記憶がなければいけない、あなたたちにそうした記憶はあるか。

私にとっての記憶というのは20年間暮らしたインドネシアであったと思いました。Iau, saya, 20 NEXT PACE PLEASE。えっと、そうですね。まあ、これもあの、

自分自身をうまく表現したい人、自分なりに考えたい人は、個人的なテクニックを見つ,かな見つけなければなりません。私が先ほどお見せしたテクニックというのは、あくまでも私のテクニックを見つけなければなりません。Um Ini uh, Tadi yang sudah saya perlihatkan itu uh, pada dasarnya adalah teknik atau metode saya uh, dalam mengekspresikan karya saya. Uh, dan menurut saya setiap seniman akan pasti memiliki tekniknya sendiri-sendiri untuk bisa mengekspresikan hal-hal uh, yang personal dari dalam dirinya. Gitu. Ok untuk um, あのまあインドネシアっていうのはもちろんどんどん変わっていくと思います yeah, juga Indonesia akan、ah. でそうしたあのインドネシアのあのまあ国はですねどんどん素晴らしい国になると思いますし多くのシステムは完成していくと思います。

Yang bila sistem perubahan negara sudah hampir terbentuk, maka perasaan manusia uh, akan mulai bergantung kepada sistem. Baik atau buruk, uh, perubahan itu akan terjadi. Lalu bagaimana para seniman Indonesia, merefleksikan perubahan-perubahan Indonesia, tersebut dalam suatu karya animasi まあちょっと時間があの、まあ、残っているのであのそうですね少し私のアドリブでちょっと話したいと思うんですが、uh, waktu, あのインドネシアのアニメーションっていうのはですねもちろんあの日本のアニメーションもそうでしたが をほとんどの場合は、まず最初に外国からたくさんのアニメーションの技法がやってきます。アニマシン・ネシア、サマスパティ・デュニア・アニマシン・ディジパン、バニャック・マニャラップ、アトウ・ブラジャリ、タニック・ニック・ダリ、ロワル・ガーニャン。日本もあの最初の、uh, 今から 60年以上前ではほとんどディズニーのコピーだったりした時代もあります。ディジパンンミキアン、ナンプロタウンダリヤンダリラン、パダサーサアワー・コンボタニマシジパン、バニャコピー・チャラ・コンボタニマシデガン・テクニック・ディニー、テクニック・ディニー。私がすごいなと思ったのはですね あのインドネシアのアニメーションをこの前あの見たんですけどその今回デジコン6の作品を、まあ、ちょっとこれは後に話した方がいいかもしれませんがでもすごくインドネシア独自のですねアニメーションをあの早くもあのこう作り上げようとしているなと思ったんですねえ <music> Uh, saya juga lihat beberapa karya animasi dari Indonesia, yang dari Digicon. 6. Uh, artinya, ada animasi-animasi yang memang men mencirikan khas uh, Indonesia. Ini uh, sangat cepat sekali, sudah diangkat, dan sudah muncul di Indonesia. Gitu. itu,

このいったジャパンファンデーションのこういった取り組みもですねおそらくインドネシアの方たちにいろんな影響を与えると思いますそしてインドネシアの方たちのです、ね、日常生活普段の生活の中でその日本の文化っていう Uh ya ,あの, Indonesia. Jadi artinya uh, dari pihak Japan Foundation juga memfasilitasi berbagai macam event seperti ini untuk uh, bisa menjadi penambah wawasan bagi masyarakat Indonesia dan juga uh, acuan untuk berkarya. Uh, artinya dari sini. Uh, Para pembuat animasi Indonesia, saya harapkan juga bisa menyerap hal-hal yang, yang ada di, di, fasilita, di fasilitasi ini, lalu uh, memasukkan unsur-unsur kehidupan sehari-hari uh, dari Indonesia sendiri, sehingga um, menjadi suatu karya yang khas nantinya di masa depan. Dan, ,あの, California maki, California

Uh, banyak ditonton atau diminati oleh orang-orang uh, di luar Jepang. Masih gitu. well, California Roll, tapi untuk California Roll itu sendiri, karena kita tidak tahu seperti apa Dan heran ketika itu muncul dan pada akhirnya dia berubah, berproses untuk menjadi sesuatu yang diminati oleh orang-orang banyak. -orang. まあそういったようにですね、それは間違いなくそのインドネシアの人々の記憶、インドネシアの人々の日常生活の中にあるいろんな感情、エモーションによってあのアニメーションが作られたという証拠にもなると思うんですよね。<an> <rolling> そういったこうインドネシアの記憶をしっかりと持ったアニメーションが多くなればですね、たとえそのインドネシアの国の形というものがどんどん変わっていたとしてもあ、インドネシアっていうのはこういった国でこういったことを大事にしている国だよねということを振り返ることができると思うんですよね。 peristiwa-peristiwa atau emosi atau pemikiran orang Indonesia pada saat itu, jika animasi dibuatkan berdasarkan seperti itu, itu juga nantinya akan menjadi suatu cermin untuk melihat kembali atau sebagai kilas balik bangsa Indonesia di masa depan, wah bahwa orang Indonesia itu suka menyukai hal-hal seperti ini. Orang Indonesia itu memikirkan hal-hal seperti ini ketika itu menjadi suatu karya animasi ketika dilihat di masa depan. Nah, so, itu adalah animation そういったこうインドネシアの記憶っていうのは僕にとっては何て言うんですかねある意味こうとっても貴重なもので、あのー、20年間インドネシアにいましたけど、あのー、インドネシアに行くたびに新しいインドネシアが見えて、あのー、昔のインドネシアがちょっと懐かしく思う時も実はあります。で itu juga eh, di Indonesia itu ada memori saya di Indonesia itu sangat berkesan. Saya juga sudah tinggal di Indonesia selama 20 tahun. Sekarang pun masih sering berkunjung ke Indonesia. Jadi setiap kali eh, melihat kehidupan-kehidupan di Indonesia setiap kali datang saya mendapat eh, melihat bahwa Indonesia eh, tiap dilihat terus terjadi perubahan-perubahan. そうなんですよねだから新しいインドネシアあるいは変わっていくインドネシアこういったものをですね国名に記録する国名に記録するそういったあの方法はたくさんあると思いますがその一つにアニメーションというのは大きく貢献できるんじゃないかと思っています <noise> <noise> Uh, animasi bisa melihat perubahan-perubahan itu tersebut secara jujur. Artinya, dari animasi kita bisa uh, merekam dan melihat kejadian-kejadian uh, yang ada di Indonesia secara uh, jujur di masa depan nanti, dan animasi akan berkontribusi pada hal tersebut. あの,まあ

ブダイアヤンアダディプロフロウインドネシアンバニャプロブトなのでもう本当にある意味こうインドネシアのあの布あの布っていうのはこう布イカットとかバティックとかそれと同じようにですね本当に島ごとにですねいろんなアニメーションが作られたら面白いなとかそんなようなことを思っていますあ、初がピケルカナディインドネシアンバニャプロウインドネシアンバニャンバニャプロ kerajinan uh, tenun ikat, uh, itu juga bisa menjadi uh, kekayaan budaya yang bisa direfleksikan ke dalam karya-karya uh, animasi. Uh, di dekat saya ini ada sebuah kuil, tadi barusan kedengaran bunyi gong kuil tersebut. あの昨日リハーサルであのこ,こ,こちらのリハーサルでですね、あのジャワの、えー、モスクから音が鳴って、まあ、とてもインドネシアらしいなと思って、でも実は日本にもああいうあの大きな音が鳴るお寺があるので、どの国も似たところあるなと今、ちょっと思ってます。Uh, ini jadi saya Uh, ada juga kedengaran suara di back sound itu suara azan dari masjid. Uh, ketika mendengar suara tersebut, oh ini baru saya merasa bahwa kita sedang uh, berinteraksi dengan orang-orang di Indonesia. gitu. Di Jepang juga ada suara besar uh, yang muncul dari tempat berdoa yaitu kuil. Artinya kekayaan uh, budaya seperti ini banyak kita jumpai di negara manapun. まあ、そういったこうですね、あの、なんていうんですかね、えー、いろんな文化に触れるというのはとても大事だなとあの思います。そしてそういったいろんな文化にですね、触れるという機会を、あの昔は、ね、飛行機に乗らないととか、船に乗らないとっていう時代だったと思うんですけど、今日はこういった、あの、ズーム、あるいは、あすみません、こういったインターネットを通じてですね、あの、 intinya kita juga perlu memperbanyak kesempatan kita bersentuhan dengan budaya-budaya lain. Kalau dulu kan kalau mau mengenal budaya orang lain harus naik pesawat atau naik kapal terbang itu. Sekarang bisa tanpa kemana-mana pun kita bisa mengenal budaya lain melalui Zoom atau internet, artinya ada berbagai keragaman budaya yang bisa kita nikmati tanpa kita harus uh, pergi jauh. Uh, ini juga salah satu sisi baik dari uh, teknologi atau zaman teknologi seperti sekarang. Mungkin teknologi tidak ada でもそういったテクノロジーの悪い部分だけではなくてですね、いい部分ももちろんアニメーションでもあるわけですので、えー、いろんな、まあ、これからのインドネシアの未来、そしてアニメーションの未来にあの期待しています。Uh, Tapi, juga selain dari masalah baru tersebut, ada juga sisi positif dari teknologi tersebut. Misalnya, seperti animasi eh, eh, itu juga ber, eh, muncul karena berdasarkan teknologi. Artinya, eh, masa depan animasi nanti sekarang akan bisa menjadi lebih baik dengan memanfaatkan teknologi dengan baik. Eh, teknologi itu juga berguna, kita bisa manfaatkan supaya untuk berguna untuk masa depan kita.

Uh, nanti juga akan ada talk dengan Mas Iskia. Mas Iskia sang sudah bisa gabung. Uh, terima kasih miyajima Masang. Si. Ya sebelumnya kita mohon maaf untuk Mas Iskia masih terkendala koneksi. Sepertinya untuk seluruh sahabat CF dan miyajima Masang sampai sekarang kita masih mencoba untuk menghubungi Mas Iskia, tapi sembari kita menghubungi kita akan mulai sedikit bincang-bincang saja dengan Miaji Masang. Nanti kita akan coba undang kembali Mas Iskia saat Q&A. Nanti Q&A kita akan coba kembali undang Mas Iskia. Mudah-mudahan pada saat itu koneksinya sudah lebih baik ya. Untuk Miaji Masang penjelasannya sangat 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 mengasyikkan kalau untuk saya pribadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada miyajima Masang secara pribadi juga mungkin terkait animasi dan proses kreatifnya miyajima Masang dan mungkin saya coba mulai dengan motivasi ya motivasi dan visi miyajima Masang mungkin bisa di share ke teman-teman semua ke sahabat CF apa motivasi dan visi miyajima Masang Hai, ano, so desu ne, アニメーションを作るというのはですね、えー、とても長いプロセスになります。それにはとってもあたくさんのモチベーション、あるいはそれこそビジョンが必要になります。と さん音がえまプロセスアニマシーとプロセスターシそういった中でですね、どうしてもそれこそさっき言ったようにあの、先ほどのプレゼンテーションで申し上げたようにですね、どうしても計画、あそれこそシステム、 あるいはいろんな人との分業、いろんな人とのチームで作るということが、あの、アニメーションの場合、多いわけですけども、自分の場合は一人で作るということを決めたいわけです。え、uh, uh, 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 uh uh uh、それは、サイアさん、バイカンタリー、ゲティカダラモンボアアニマシー、ボトウプラニング、ダンボトウシステム、ダンドンドサジャー、ダーボトウクリアサマトウティン、ダンガンオランヨン、ケパブルリビダンライン、 もちろん <yeah. S 3> あの音楽といった人たち音楽やそういったミュージシャンとは一緒に作るわけですけどまあその中で、eh, 一番大事なのはですねあのやっぱり自分のビジョンやモチベーションをアニメーションを描いてるときにライブペインティングであるということを忘れないということです。 Nah tentu saja dalam pembuatan karya saya uh, saya melibatkan orang-orang lain uh, seperti musik, uh, atau sound sound. Uh, tentu saja dalam membuat animasi kita visi saya dan motivasi adalah bahwa saya tidak boleh lupa bahwa uh, animasi ketika saya menggambar animasi itu ketika saya bisa menggambar animasi itu adalah uh, live painting bagian dari live painting. まあそのライブペンディングをするときの楽しさがあの私のモチベーションの一番だと思います。あのそこでも今あの書いてたんですけどね。カシカンサヤサーモンブワーライフペンティング2モガンバーダーライフペンティング2アドラヤムジャニモティファシサヤクティカモンブワーモガンバーアニマシン。Yeah. OK。 Ini ada beberapa uh, titipan dari Mas Iskia juga. Mas karena ya ada titipan juga untuk ini. Beliau ah, tanya kenapa, kenapa milih animasi, Mas Kenapa memilih jalur animasi untuk proses kreatif berkaryanya? So, animation animasi itu adalah, とってもこう自分の例えば夢夢っておかしな夢が多いですよねうそういった夢をですね例えば映像にしよう何か何か人に見せようとしたらですねなかなか難しいですがアニメーションの場合はそれが比較的、えー、できてしまうんですねアニメーションと、ーンピー kita punya mimpi yang aneh-aneh ya biasanya gitu tapi animasi bisa dengan animasi kita bisa memvisualkan misi-misi yang aneh tersebut apa mimpi kita yang aneh tersebut artinya animasi secara relatif lebih mudah dibanding media lain untuk mengerespresikan atau merekam mimpi kita sehingga bisa dilihat oleh orang lain ah, sangat その自分の中で何か表現したいものがあるときに、それを何で表現するかというのは、あの、それぞれ個人個人自由だと思うんですけど、私の場合は、やっぱりそのイメージ、自分の中にあの思い描いたですね、イメージを、まあ、明瞭に伝える人,々人に伝える手段として、やっぱりアニメーション以外には、 まあ、お金がすごくかかるとかですね、すごく人を使わないといけないとか、もしくはすごくこう文章の力その、例えば小説とかですと、すごく文章の力が必要だとか、いろんなあの大変さがあると思うんですけど、自分にとってはアニメーションが一番合っていたというのがあると思います。あ<ー> individu punya cara sendirinya karena berbeda-beda uh, yang cocok bagi mereka untuk mengekspresikan sesuatu, gitu. tapi untuk saya uh, saya memilih animasi karena itu yang paling cocok dan paling mudah bisa saya lakukan dibanding uh, saya memakai apa uh, tim atau orang lain untuk uh, membuat sesuatu karya atau uh, men curahkan das, uh, dana yang besar untuk membuat satu karya Artinya, animasi inilah yang pas buat saya untuk mengekspresikan dan cocok bagi saya hidori ga, hidori Yang paling besar di sini uh, adalah ini pertimbangan paling besar di sini adalah uh, animasi ini bisa dibuat uh, sendiri Ya, menarik ya Kalau kita dengar juga mungkin Uh, perfectnya seseorang bisa dibuat melalui animasi mungkin menurut Miyaji Masang ketika hal tersebut menurut Miyaji Masang animasi merupakan mimpi ketika kita berpikiran akan mimpi kita tidak bisa membuatnya di dunia nyata mungkin kita bisa realisasikan di dalam animasi mungkin itu sangat sangat sesuai ya untuk itu ada info bahwa Miyaji Masang dulu pernah tinggal di Bali sampai umur 20 tahun katanya sampai umur 20 tahun pernah tinggal di Bali itu ada ada impact tersendiri nggak sih buat Miyaji Masang tetap terhadap karya-karyanya ketika hidup di Bali selama 20 tahun hmm. So, desne ,あの... 私の,あの先ほどのプレゼンテーションでも猫、ね、がたくさん出てきたと思いますが実は作品のキャッスルの作品の中にも猫が出てきました、uh, saya, uh, saya ing, そしてですねあのインドネシアあるいはパリ島に住んでいた というのはとても私にとって,とって、えー、意味がありました。それは、えー、一つの場所じゃなくて複数の場所に、えー、ルーツを持てたということですね。ああ、もちろん。 そういったことによって、えー、まあ、なんていうんですかね、どちらにアイデンティティがあるのだろうかとか、あるいはどちらに自分の、例えば一番好きな食事はどっちだろうかみたいなことをですねあの、悩んだりすることも、まあ、ちょっとありますけども。<noise> まあでもですねそういった悩みそういった自分の中の悩みがですねむしろ作品に、えー、強さあるいは複雑さを与えると私は思いますのでそういった面で私はこの悩みはあ好きな悩みですね Uh, kegagalan itu juga menjadi bahan atau pupuk uh, bagi apa kekuatan-kekuatan uh, karya saya atau uh, menjadi uh, energi juga buat karya saya gitu. Artinya itu kegagalan-gagalan itu adalah kegagalan-gagalan yang saya sukai gitu. Oke untuk jemasang uh... Jemasong. Kemar uh, beberapa hal terkait DigiCon, Mia Jemasang kemarin sudah uh, kita informasikan terkait film uh, dua juara dari Indonesia yang masuk ke kompetisi DigiCon 6 Asia di Jepang tahun lalu uh, berjudul uh, Rendang of Death dan *Ambulance*. Kemarin kita juga sudah request Mia Jemasang untuk nonton filmnya uh, DigiCon tersebut sudah kolaborasi dengan Jeff Jakarta sekitar tiga tahun terakhir ya. Untuk kolaborasi itu kita sudah banyak banget uh, memberikan wadah kepada teman-teman jenis muda di Indonesia khususnya untuk punya peluang dilihat oleh internasional kompetisi Digicon itu sangat berpengaruh buat teman-teman di Indonesia dan karya-karya yang masuk ke Asia juga ke Jepang. Uh, masuk ke Asia Award di Jepang juga sungguh sangat berkesan buat teman-teman di Indonesia. Uh, ini juga merupakan kolaborasi yang baik menurut kami pribadi, Japan Foundation Jakarta terhadap pertukaran budaya antara Indonesia dan Jepang, khususnya. Uh, kalau boleh tahu, Miaji Masang ada pendapat tentang dua film tersebut, dua karya yang masuk ke Asia Award di 6 Asia. そうですね、まずこのルンダンは私の大好物です <noise> そしてあのー、<laughs> この救急車ですね、あのー、アンビランスですかこれはですね私にとってもですねあの喫緊の問題あのつまり重要な問題でしたインドネシアのバリ島で住んでるときに救急車があのどれだけ早く来るかというのは<ー>とても重要な問題でした

えとこういった問題あるいはこういったあ、えー、いろんな改善したいところあるいはもっと豊富うううにすればいいのにと思うような気持ちというのはどの国の人たちも、えー、持ってると思うんですけど、えー、やっぱり今のこのインドネシアの人たちじゃないと作れないものだなってすごく思いました。 memiliki keinginan-keinginan uh, untuk uh, melihat berbagai masalah-permasalahan dan kemudian punya keinginan untuk memperbaiki sebagai masalah ini diperbaiki seperti ini gitu artinya keinginan-keinginan itu wajar ada di setiap orang-orang uh, di masing-masing negara gitu tapi karya-karya uh, tersebut dua karya itu uh, sangat uh, memiliki juga ciri khas tersendiri uh, dibanding negara-negara uh, lain gitu. Eh, ルンダンオフ・ですの方はですねあの、まあはっきり言って今でもそうなんですけど、よだれが止まりませんでした。そう、uh, いうあのことで、本当にインドネシアの方たちにとってはすごく笑,笑えるというか、とても面白いだろうなと思います。<laughs> jadi, uh, ビサミデリバハンフモロンドクアオランオランインドネシアアイそしてインドネシアのいろんな宗教がありますがえっとルンダは確かあれは牛を使った料理だったと記憶していますがあのえっと実はそのバリ島の人たちもですね好きでこっそり食べてるんじゃないかなと私は記憶しております。えっとン Makanan yang dari dibuat dari daging sapi ya gitu. Tapi saya juga punya memori Ada juga orang Bali yang mumpet-mumpet itu makan rendang gitu. Jadi artinya di Indonesia kan banyak berbagai agama uh, Artinya uh, masakan rendang itu uh, sesuatu yang melampaui

この大渋滞、渋滞というのはですね、トラフィックジャムというのは日本でも有名なものですよね。なので、そういったものを扱うという中で、また、あの、

テク,クあちょっとこの2つにあのもし私が少しあの思うところがあるとすればですね、やっぱりちょっと現代インドネシアをすごく表現してるんですけど、まあ、現代以外にもですね、インドネシアには過去もありますし、未来もあると思うので、もうちょっとこう、 あのいろんなこう時間軸でインドネシアというもの、もしくは世界というものを切り取った作品も見てみたいなとちょっと思いました。Uh, Uh, Indonesia di masa lalu yang bisa dijadikan bahan cerita, atau Indonesia di masa depan yang bisa dijadikan bahan cerita, gitu. Artinya, uh, kita juga harus bisa mencoba untuk mencari uh, berkarya lewat time frame, time frame yang tidak hanya kejadian di masa sekarang. Atau, ,あの, Indonesia atau dan juga, uh, ada juga potensi-potensi dari yang berkarya untuk uh, menjauh dari Indonesia, mendapatkan sudut pandang untuk menjauh dari Indonesia itu juga bisa dijadikan uh, latar belakang untuk berkarya. Nah, so, itu ライバルででもあるわけですね。世界のアニメーション作家同士の,はあのラ,イバルどライバル同士でもあるわけですからいろんなあの刺激を受けたあのこの作品を見てまた自分も頑張らなきゃなと思いました。Uh, jadi ada Uh, itu juga menjadi stimulan selain jadi stimulan buat saya stimulasi uh, bagi saya untuk berkarya juga jadi rival buat saya dalam berkarya artinya kita uh, ini akan menjadi rival yang dalam arti yang positif uh, semoga saya juga bisa bersemangat setelah melihat karya-karya rival rival sesama, sebagai sesama pembuat uh, animasi ya oke okay. untuk meja mungkin kalau ngomongin masalah potensi ya Tadi sempat disinggung masalah potensi setelah melihat dua film karya Indonesia, uh, *Dang of Death* dan *Dan ambulance uh, Ada ada rencana atau ada kepikiran dari miyajima masang sendiri? Ini pertanyaan pribadi. Ada kepikiran untuk buat kolaborasi dengan sinias uh, Indonesia, dengan animator Indonesia ke depannya, atau sudah ada rencana? それは、えっと、インドネシアの作家とと僕ののってこでですすか、うん、あのそうですね、インドネシアのあの中でですねこう何かをあの作っていくっていうのはですね私の中では、えー、今この瞬間何か具体的な計画があるというわけではないですがあの実はそのインドネシアをモチーフにした作品は、えー、何度か作ろうとしています。 Uh, memang kalau untuk berkarya dengan berkolaborasi dengan animator-animator Indonesia, karena ini juga baru ditanyakan, memang sekarang belum kepikiran sama saya. Tapi uh, saya pernah beberapa kali uh, memikirkan atau berkarya dengan memasukkan uh, Indonesia sebagai motif karya saya. Indonesia, <laughs> あのアニメーションの中に入れたりしたこともありますでもですねあのやっぱりこう、えー、インドネシアというモチーフはものすごくこうなんていうんですかね強いんですよね インドネシアとカロリーパカイスバイララブラカムバとインドネシアがラサフなのである意味こう私が、えー、とあのその使う時はですねもし今後使う時があるとしたらそれは多分スパイスのようにちょっと入れるだけでものすごく作品の雰囲気が変わるものになるとは思います。 なので、インドネシアの例えば音楽とか、例えばインドネシアのモチーフとかをアニメーションの中に入れるということは、今の私の,あの中ではあのとてもこう、eh, 入れたいんですけど、 Eh, nang soko made desu. Memang uh, saya punya keinginan untuk masukkan uh, musik atau motif Indonesia ke dalam karya, tapi karena pengaruhnya uh, eksistensi motif dan musik itu sangat kuat sekali, saya belum saat ini belum berani atau ingin memasukkan uh, ke dalam karya-karya saya secara keseluruhan. Oke. Okay. Uh, untuk Mbak Mia Mungkin ini kita sudah ada banyak Pertanyaan dari teman-teman hmm. Di uh, Kolom you Youtube komen mungkin kita mungkin Bisa masuk ke Sesi tanya jawab dengan teman-teman Dari kolom chat Youtube ya Kita sembari mencoba Menghubungi kembali Mas Iskial ya. Kemungkinan bisa join apa enggak Tapi kita mungkin bisa saling Uh, mulai dulu aja sesi tanya jawab banyak pertanyaan dari teman-teman ini mungkin saya bisa coba ambil satu untuk Miaji masang uh, Miyaji masang ada yang bertanya kalau untuk buat satu karya kira-kira makan waktu berapa lama mm. Jadi, so mungkin ]ですね. boleh dijawab itu uh. eh, korewa とてもあの、うん、難しい質問なんですが。<laughs> えっと一つ大きなことはですね、えー、作品を作る前には作品を作る前の状態があるわけですねつまり作品を作り始める今日、えー、筆を持ったという前の日があるわけです。 Uh, yang pertama, yang paling besar di hal yang besar ini yang perlu diperhatikan adalah uh, sebelum membuat karya itu kan ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah kita ini dalam posisi apa ketika akan membuat karya gitu? Misalnya hari ini kita udah bawa kuas untuk menggambar, berarti kan ada satu hari sebelumnya kejadian peristiwa-peristiwa satu hari sebelumnya yang uh, signifikan berpengaruh pada saat kita memegang kuas tersebut. Gitu. だからそういった時間も入れるとですね、やっぱり1年半ぐらいはかかりますね。<music> うん、でそうで、えー、なければですね、やっぱりこうあの自分の中でどういったアニメーションを作ろうかっていうのが。あの Jadi kita perlu waktu untuk membayangkan, uh, menggodok image apa ide dalam kepala kita. Oh, bikin karya seperti ini bagus. Oh, saya pengen bikin yang seperti ini. Oh, saya pengen yang bikin seperti ini. Itu uh, paling tidak butuh waktu untuk menggodok bayangan apa karya kita yang, yang kita buat itu butuh waktu sekitar enam bulan. Gitu. Oke, okay. baik. Untuk pertanyaan selanjutnya dari teman-teman di kolom YouTube Jeff Jakarta. Ah, saya coba rekap dulu ini. Tadi teman-teman ngelihat karyanya kan Castle itu hitam putih ya Mia Masang dari cinta hmm. ya hitam putih. Teman-teman ah, ada yang nanya, ada yang penasaran. Kalau Mia Masang ada style lain nggak sih selain hitam putih? Mungkin yang berwarna atau color itu ada?

]あの, uh, hari ini tadi uh, malam saya mimpi uh, warna mimpi saya oranye. Dan ,あの,,あの,あの, <laughs> Mungkin itu suatu instruksi bahwa saya harus bikin uh, karya animasi berwarna gitu. dalam waktu dekat. ya, yeah, yeah. oke okay. untuk warna orange. Jadi dibawa ke mimpi terus teman-teman juga ada yang nanya nih terkait terkait ide dan mimpi itu juga uh, buat miyajima Masang sendiri apa buat mencari ide bikin animasi itu kebanyakan lewat mimpi saja atau mungkin ada cara-cara lain biasanya yang miyajima Masang lakukan untuk mengumpulkan ide dalam membuat sebuah animasi itu proses pengumpulan idenya seperti apa Miyaji Masang? あそうですね。例えば、キャッスルの場合はですね、私は、えー、インドネシアにいた頃、日本のおじいちゃん、おばあちゃんから本を送ってもらったんですね。そしてですね、その本の中には、日本のお城の、えー、 絵が書いてありました。えっ、ー、と、そのお城のおその絵がですね、上から見た絵なんですね、上から、ま、るで鳥,鳥が見たような上から見た絵です、ね。えっと、ガプリ・ヤング・絵

Kalau melihat dari atas, orang-orang itu masuk dari mana, gitu. Terus uh, pistol atau panah itu adanya posisinya ada di mana ketika orang sudah masuk, gitu. Terus kalau ada peperangan, orang itu keluar seperti apa posisinya, gitu. Itu membayangkan hal uh, seperti itu pada saat melihat buku tersebut, gitu. Ya, 10 20 Jadi ada image image uh, dalam karya saya itu uh, image image yang berasal pada saat saya merasa uh, apa pada saat saya masih uh, kecil atau hal, -hal yang terjadi peristiwa terjadi sekitar uh, 20 tahun yang lalu gitu. Itu ada yang menjadi image karya saya. Kamu

teman-teman ada yang tanya lagi ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi saja untuk Miyaji Masang ada banyak sebenarnya tapi kita akan rangkum beberapa pertanyaan yang mungkin hampir-hampir mirip uh, Miyajimasang Masang ini mungkin bisa bisa di share bisa enggak ya kalau memang sekiranya belum boleh di share ke teman-teman juga tidak apa-apa ada yang bertanya Miyaji Masang punya next project yang akan yang dalam waktu dekat akan rilis teman-teman ada yang penasaran あそうですね。えっ、ー、と、えー、一つはもうほとんど完成に近くてで,ですね、それはえっ、ー、と、他のえー、舞台とえっ、ー、と、舞台っていうのはつまりステージです、あのステージでえっ、ー、と、上映するものを、えー、今作っています、それが一つ目です。<music> それは、えーっとえー、っとどう言えばいいですかね、えー、っと人形を使った、えー、日本でとっても古い人形を使った、えー、舞台があるんですけどその,の中で私のアニメーションが使われるというプロジェクトです。<music> eh uh, boneka-boneka Jepang yang sudah tua umurnya. Jadi ada eh uh, di situ nanti eh uh, dikolaborasikan dengan animasi saya gitu. Itu project menampilkan animasi dengan bo, pertunjukan boneka yang sudah berumur tua gitu. So, えっ、まあ、nip,

あの、eh, まあ内容は、uh, そうですね、eh, 何と言えばいいかな、まあ eh, 人間があの生まれる前に、eh, もっと頭のいい子供が欲しいとかもっと身長が高い子が欲しいとかそういうのが、mm. 結構あの普通だと思うんですけどそういうことをあのずっと、oh, 続けていくと Uh, uh, むずか... uh, uh, Jadi uh, motif ceritanya itu adalah uh, manusia itu kan biasanya ingin selalu menjadi lebih baik, dan gitu. Kalau punya anak, anaknya pengen pintar atau anaknya pengen tingginya, uh, maksudnya uh, bagus atau di atas rata-rata, gitu. Tinggi badannya, gitu. Jadi akhirnya ini cerita-cerita tentang manusia-manusia yang merubah uh, genetikanya terus menerus untuk menjadi lebih baik sampai akhirnya genetika asli mereka itu hilang. Jadi ini cerita tentang hal tersebut. Wow, menarik, menarik. Terima kasih Nia Masang. Ini ada dua pertanyaan terakhir. Mungkin saya rekap jadi satu. Uh, untuk Nia Masang, ada saran atau ada Uh, masukan buat teman-teman animator muda Indonesia dalam memproduksi karya mungkin apakah ada saran ataupun masukan kepada mereka dan yang terakhir sejauh ini itu satu dan terakhir sejauh ini karya yang paling berkesan buat Miyaji Masang itu yang mana dari masing-masing karyanya Miyaji Masang あのそうですね、えっと、インドネシアの,あのアニメーションを作ろうとしている、あるいは今作っている方たちにですね、一番、えー、伝えたいことは、やっぱり自分独自のテクニックを持ってほしいということですね。Uh, モビリキテクニックテクニックやパソナーとテクニックをですね、えー、決してその何かこう真似をし,ないしちゃいけないとかそういうことを言ってるわけではなくてですね自分の作品を作っていく中で自分のテクニックと自分の作品の内容が、えー、どんどん一つにこう aduh itu berarti saya uh, menyuruh jangan men, meniru sama sekali teknik teknik lain tidak begitu inti maksud saya adalah eh uh, harus sesepat mungkin menemukan eh uh, teknik-teknik yang cocok dengan konten karya yang dibuat itu. Artinya teknik dan konten itu uh, bersinergi satu sama lain gitu. 私がその影響を受けた、ね、人間というのはですねまあすごく普通です普通の人間普通の,普通の,の作家2人を今から言うんですけどまあ日本人ならこの2人だろうなみたいな人間です。 Ini untuk kalau misalnya orang apa yang menjadi uh, uh, apa inspirasi atau panutan saya dalam berkaya ada dua orang uh, orang Jepang yang kalau kalau ditanya orangnya siapa gitu. Eh, satu dia, eh, Osamu. Yang pertama Tezuka Osamu. Eh, toh, dua eh, Miyazaki Hayao. Yang kedua uh, Miyazaki Hayao. ただですね私はここは結構さっきのテクニックの話と通じるんですが彼らの作品に影響は、えー、そんなに多くは受けてないんですね。ただ彼らが Eh, 例えば、テズカオサムの場合は、子供の頃に何をしたかというのがあの分かるドキュメンタリー映像があるんですねあ、ズカオサムの場合は、カオサムが場合は、テズカサムの場は、テズカオサムの場合は、テズカオサの場合は、 がえー、本人が10歳の頃に描、えー、いていたアニメーションがあるんですね。Uh, um、10であで皆さんやったことがあると思うんですけど、本の端っこにです、ね、あのアニメーションを描くんですね。あ、uh, Uh, sehingga bermacam-macam gambar gitu ditulis di sudut-sudut buku gitu. Kita sering gambar で, buku kan gitu. Sono hon o para 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 animation Terus kalau bukunya di apa ditekan terus dibalik dengan cepat itu kan nanti gambarnya bergerak jadi seperti animasi gitu. So 今、手塚治虫というのは日本では漫画の神様とか言われてしまってますけど、彼が10歳の頃はそういったすごく素朴な、すごく原始的なアニメーションから始めてるっていうのは、私にとってはとても勇気づけられることでしたね。どんな長い道のりもそういうところから始まるんだということを感じられたわけです。 saya justru eh, mendapat eh, stimulan dari apa yang dilakukan oleh Tezuka Osamu pada saat dia kecil bahwa memang sekarang Tezuka Osamu itu di Jepang kan disebut dengan sebagai apa, dewanya komik kan gitu kan tapi eh, saya terinspirasi Tezuka Osamu justru dari hal-hal kecil yang dia lakukan ketika dia berumur eh, 10 tahun dari hal-hal yang sederhana artinya itu dia memakai prinsip animasi yang sederhana ketika dia membuat gambar-gambar pada saat dia umur 10 tahun itu tadi 宮崎駿も今日本ではすごく大きなビッグネームになってますが宮崎駿だけど、uh, 彼がプリンセスモノノケというアニメーションを、uh, 作った時にプリンセスモノノケ

作家、アーティストがアニメーションを作るというのがとっても、えー、地道で、そして面白い、でそういったことがわかるドキュメンタリーだったわけです。で、まあ、別にドキュあドキュメンタリーと、サヤ、で、メリハット、あお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、たお、た そういったことですね。えっと、私がすごくこう、影響を受けた、あ作品というよりも、どっちかというと、アニメーションドキュメンタリーなんです。アニメーションドキュメンタリー、えっとす、すアニメーションを作るドキュメンタリー。いわゆるメイキング映像。そういったものにすごく影響を受けました。えー、そういったあの情報、そういったドキュメンタリーというのは、あの、作品を作る上でとても参考になると思います。ある意味、作品そのものよりも、そういったドキュメンタリーの方が、えー、もしかしたら、あ Unai, Jadi artinya uh, saya itu mendapat inspirasi bukan dari proses film-film uh, animasi sendiri, tapi justru berdasarkan dari dokumenter-dokumenter yang mengikuti uh, proses berkarya, bagaimana animasi itu dibuat oleh orang-orang tersebut. Itulah yang menjadi justru yang menjadi inspirasi saya. Jadi artinya teman-teman kalau misalnya mau melihat atau mencari uh, mempelajari proses animasi ya bisa mendapatkan wawasan-wawasan uh, tersebut melalui film-film uh, yang uh, berisikan tentang cara pembuatannya atau proses pembuatan seperti film-film dokumenter tersebut. Terima kasih untuk Miyaji Masang. Saran untuk teman-teman animator Indonesia juga yang penting punya khas ya, punya ciri khas, itu penting. Terima kasih banyak. Uh, Mia Jimasang sayang sekali sampai uh, sesi Q&A selesai Mas Iskia masih belum bisa bergabung dengan kita tapi tidak apa-apa uh, teman-teman dari Jepang teman-teman yang sudah menyaksikan juga sudah beberapa kali mengirimkan pertanyaan di kolom YouTube dan sudah dijawab langsung oleh Mia Jimasang terima kasih banyak kepada Mia Jimasang kami sampaikan uh, kita sudah masuk di penghujung acara uh, kalau begitu kepada Mia Jimasang Terima kasih banyak. Sampai bertemu di lain kesempatan. Semoga di kedepannya kita punya uh, kesempatan lagi untuk kolaborasi bareng-bareng lagi. Terima kasih banyak sudah mau sharing hari ini. Terima kasih terima banyak. Kasih. Mia, Mia Masang, Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik teman-teman sahabat JF dimanapun berada, kita sudah masuk penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih kepada Mia Jimasang, Mas Riza. Dan Mas Iskia yang tadi sudah sempat kita coba beberapa kali, namun masih terkendala teknis. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Semoga uh, next time kita bisa kolaborasi lagi, bisa cerita cerita lebih banyak lagi tentang animasi dan tentang pertukaran kebudayaan antara Indonesia maupun Jepang. Untuk sahabat CF, seperti biasa, jangan lupa untuk mengisi angket. Angket sudah tersedia di kolom chat YouTube, bisa teman-teman cek langsung di situ, klik linknya, ataupun nanti bisa langsung swipe up saja dari Instagram Story JF Jakarta setelah live ini selesai. Uh, akhir kata kami, seluruh panitia yang terlibat dalam acara hari ini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Sebelum kami tutup acara hari ini, kami ada sedikit video terkait round and Around, sebagai penutup video penutup, sedikit kami informasikan Digicon 6 Asia memutuskan untuk membuat film dengan berbagai kreator dari 14 negara termasuk Indonesia yang telah berpartisipasi dalam Digicon 6 Asia dengan tema Around and Around. Film ini dimulai hanya dengan garis dan setiap kreator diharuskan membuat animasi berdurasi 5-10 detik dan disatukan menjadi satu karya animasi baru animator Indonesia yang terlibat dalam proyek ini adalah Arif Poirol Alim. Beliau adalah pemenang gold pemenang gold winner di GCon 6 Asia Regional Indonesia tahun 2020 dan karyanya disampaikan pada film ini juga. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh sahabat CF. Uh, akhir kata saya Bari mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di acara JCW selanjutnya. Jangan lupa JCW masih berlangsung sampai 27 Februari. Sampai jumpa di acara online selanjutnya. Dan jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Arigatou gozaimashita.